Okey, kalau kita ada satu kotak segi empat sama. Eh? Ha? Kenapa? Ha? Satu kotak segi empat sama. Okey. Mana saya punya pembaris ni? Segi empat sama. Segi empat sama. Kalau saya lukis. Okey, segi empat sama kalau saya lukis. Nampak tu? Sekarang ni kalau kita nak mencari luas segi empat sama yang ada, kita tahu bahawa atas ni kalau satu unit ini dia jadi berapa unit? Takkanlah empat unit. Dua unit. Okey. Ni juga dua unit. Untuk mencari luas segi empat sama ini, luas sama dengan berapa panjang dia? 2. Lebar dia? 2. Okey, tak saya tak tanya dia punya ni. Saya tanya berapa je. Okey. Okey, saya buat lagi macam ni. Saya tak guna pembaris lah, kamu dah nampak dah tu. Okey, kalau yang ini 1, ni pun sah 1. Luas dia sama dengan 1 kali 1. Okey, saya buat lagi. Macam ni. Okey, adakah dia segi 4 sama? Segi 4 sama tak? Segi 4 sama tak? Tak, ni bukan segi empat sama. Nak jadi segi empat sama kena sama macam tu. Berapa? Kali 3. Okey, 3 kali 3. Jadi luas dia 3 kali 3. Okey, kamu tengok. Apa yang sama? Apa yang sama? Segi empat samalah, sama kan. Ha, lagi apa lagi yang sama? Formula dia, formula dia sama cikgu. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, dia bagi tahu kamu bahawa apakah kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Okey, pola nombor tak ya. Pola nombor berbentuk segi empat sama dengan menyusun batu-batu kecil dalam bilangan garis lajur yang sama. Kalau orang dulu dia susun ni lah. Dia susun batu tu. Kan? Kalau saya lukis pada kotak tu. Boleh? Ha, tengok lagi. Seterusnya. Kamu tak faham lagi ya ni. Terus lagi. Okey, kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna atau bukan dalam kaedah ni. Okey, ha ini dah lebih. Okey, jadi kat sini kita tahu bahawa 2 kali 2 2 kali 2. Ada berapa 2? 2. Maknanya itu adalah 2 kuasa 2. Okey, faham? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2? 2 kali 2. Okey. Kalau yang ini? 1 kuasa 2. Boleh. Yang ini? 3 kuasa 2. Okey. Boleh? Okey, saya tanya kamu lagi.
4 kuasa 2. Maksudnya 4 kali 4. 6 kuasa 2. 6 kali 6. A kuasa 2. A kali 8. Ha? Apa benda kawan kamu ni? Sihat ke tak sihat? A kuasa 2. A kali A lah. Apa kejadahnya 6-6 benda? Main-main. Okey, 12 kuasa 2. 12 kali 12. Itu maksudnya kuasa 2. Okey? Ada. Dia punya nak tulisnya macam ni kuasanya. Okey, dia punya maksudnya yang macam ini. Boleh. Dia punya jawapannya? Dia punya jawapannya? 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Kamu nak kuasakan apa lagi? 3 kuasa 2 maksudnya 3 kuasa 2 maksudnya 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3 hasilnya 9. Tapi biasanya bila saya sebut 3 kuasa 2 dengan pantas kamu akan menjawab 6. Tak percaya? Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Tak ada masalah. Kan? Cepat je, laju je. Kan? Laju je. 3 kuasa 2, 6 yo, 6, 6 confident je kan. Okey, kita tengok. Kita tengok. A pula. Kuasa 2 sempurna atau bukan? Kuasa 2 sempurna atau bukan? Maksud dia macam ini. Okey, saya tulis. Saya tulis, kamu tengok eh. 2 kali 2. 2 kali 2. 4. Kan saya cakap tadi kan, laju kan? Kan, laju kan? Berapa? Celak belakang buku dah. 25. Berapa? Dah makin slow lah ni. 72. 60. Okey. Kuasa 2 sempurna. Okey, soalan saya. Berdasarkan rajak, berdasarkan yang saya dah buat ini, kita tengok yang dalam lingkungan ini dulu. Okey, adakah 4 kuasa 2 sempurna? Maksudnya ada nombor darab dengan satu lagi nombor akan dapat 4. Dengan nombor yang ini dan ini adalah sama. Ha? Tak faham? Ini mesti sama dengan yang ini untuk dapat 4. Berapa? 2. Jadi dia kuasa 2 sempurna ke bukan? Sempurnalah, ada nombornya. Okey, jadi yang ini adalah kuasa 2 sempurna. Okey, saya soal lagi. Adakah 5 kuasa 2 sempurna? Ya ke atau bukan? Sebab apa? Tak ada yang nombor ini darab nombor ini. Nombor yang ini dengan yang ini tu sama. Ha. Kalau dia sebabnya yang nak sama 2, 3. Kalau 2 baru 4. Kalau 3 dah lebih pula kan? Jadi 5 bukan kuasa 2 sempurna. Saya terang macam tu, senang. 9 9 9 9. Ya. 10
10. Okey, sempurna. Berapa kali berapa? Ha. Ha. Sempurna atau bukan? Sebab tak ada eh. Okey, ni bukan. 16. Sempurna. 16. Sempurna. Ha, kenapa dia diam? Berapa kali berapa? 4 kali 4 maksudnya? 4 kali 4 maksudnya? 4 kuasa 2. Ha, sempurna. 81. Sempurna ke tak? Sempurna ke tak? Berapa kali berapa? 9 kali 9. 225. Ha. Ha, udah. Sempurna. Berapa kali berapa? 15 kali 15. Ha. Okey. Jadi itu maksudnya kuasa 2 sempurna. Boleh faham? Mats?